tidak mudah mendasari hati lelaki bernama Zul Arifin di sebalik senyuman manis yang sentiasa terukir sikap happy go lucky dan tutur bicara yang ramah, ada sesuatu yang terpendam dalam hati dan dibiarkan menjadi rahasia hati. Jika yang ditanya itu soal kerjaya seni, Zul dengan senang hati sedia berkongsi apa sahaja, namun yang didamba adalah kisah pribadi dan berkaitan soal hati dan cinta. Tiada jawaban pasti yang akan diberi jejaka ini. Sebaliknya, Zul lebih suka membiarkan perkara itu menjadi tanda tanya. Bagaimanapun, ketika bertemu Zul atau nama penuh Zulkifli Arifin, dia sudah ada calon yang berjaya mengisi kekosongan diri. Saya sudah melalui macam-macam perangai dan personality. Saya kena buat pilihan tepat dan saya sudah ada pilihan itu. Dia adalah individu yang paling tepat setepat-tepatnya, katanya kepada BH Online. Zul bagaimanapun tidak mendedahkan siapa wanita bertua itu, semuanya kerana Zul tidak mahu dia terkena tempias perdebatan netizen yang gemar menghakimi manusia lain. Jangan risau apabila tiba masanya nanti, orang akan tahu juga. Sejujurnya bukan perkara itu yang saya risaukan, sebaliknya yang paling ditakuti adalah komen netizen seumpama tak sedar diri dan seronok bercakap mengenai orang lain hingga tahap menghina. Jadi, lebih baik saya diamkan diri kerana orang apabila hendak menghina, dia akan buat sesuka hati tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apabila kita lihat profil mereka yang mengata muka mereka tidak adalah tahap kayangan pun, kasihan untuk orang di sana, mereka juga ada keluarga yang perlu dijaga perasaannya. Jadi hati mereka ini kenalah dijaga luar pelakon bertubuh sasa ini. Meskipun cuba merahsia mengenai gerangan wanita yang berjaya mencuri hatinya, namun ramai dapat menegak individu dimaksudkan adalah penerbit eksklusif Infinitus Entertainment Sindiran Berhad Gayatri Sulin Pillai. Spekulasi itu dibuat berdasarkan foto yang dimuat naik Gayatri di laman Instagram pada 1 Syawal lalu, menyaksikan dia merayakan Aidilfitri bersama Zul serta dua kakaknya. Mengulas spekulasi hubungan dengan Gayatri, Zul meledak menerusi drama Bersiri Rindu Awak 200% itu, menjelaskan perkara itu tidak boleh dijadikan bukti mereka berpacaran. Jelas Zul, sudah menjadi rutin buat Gayatri beraya dengan keluarganya setiap kali lebaran bertandang. Malah Zul turut memberitahu keluarga, terutama arwah ibunya Alirham Robia Nasir, yang sudah menganggap Gayatri seperti anak sendiri. Gayatri setiap tahun beraya dengan family saya. Dari dahulu lagi, arwah mak saya sayang dia dan anggap seperti anak sendiri. Perkara bergambar tiap-tiap tahun ada, cuma abang saya sahaja yang tiada dalam foto itu. Jadi anggap itu perkara biasa, katanya yang ditemui pada malam gala dan tayangan perdana film Sheriff di Ibu Negara baru-baru ini. Sebelum ini, percintaan Zul dan Gayatri terjalin sejak 2012. Bukan lagi rahsia, bagaimanapun hubungan itu hanya mampu bertahan selama 3 tahun. Selepas berpisah, mereka masih akrab dengan sama-sama menghadiri berbagai majlis, bahkan kemuncaknya Zul menghadiahkan sebuah kereta mewah kepada Gayatri 2 tahun lalu. Namun Zul yang membintangi film Penunggang Agama menyangkal tangkapan cinta mereka kembali bertaut, biarpun mengakui wanita terbabit sebagai insan istimewa. Mengenai film Sheriff yang menyaksikan Zul memegang watak sebagai anggota pasukan khas yang membentras amalan rasuah dalam kalangan anggota polis, mengaku beroleh pengalaman baharu. Ketika mula-mula baca skrip, saya ragu dan bertanya kepada pengarah Syafiq Yusuf apakah benar dia mahu saya melafazkan dialog yang saya anggap boleh mencetuskan kontroversi itu. Apabila saya memohon trailer, saya risau kerana tak sangka babak yang dirasakan panas itu tidak dipotong dan lepas untuk ditayangan. Apabila baca komen, ramai netizen sokong dialog yang saya lafazkan itu. Apabila semuanya lepas untuk tayangan, saya amat bersyukur, katanya lagi. Selain Zul, film bercorak aksi itu turut menyaksikan lakonan Syafiqail, Datu Eron Aziz, Azira Syafinas, Elizabeth Tan, Sarahuddin Tabi, Amir Nafis, Kodi Rashid, Hazamah dan ramai lagi. Naskah terbitan Scope Production dan Astro Show itu
menemui penonton di pawagam Malaysia dan Singapura sejak 14 April lalu. Itu sejenak for hari ini. Sekian dan terima kasih.